Saat ini saya sedang berada di Desa Karangrau, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ini dadakan pagelaran wayang kulit ya, dalam rangka hiburan daerah agrowisata. Pada hari ini hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Pak Kades Yono bersama anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Mas Diri. Nama kita lihat juga ini Pak Kades Kedugede bersama Pak Kapolsek Banyumas. Monggo sarang-sarang gedhongo puyur ahayu rahayu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kades. Ini dalam rangka apa ini Pak Kades? Dalam rangka memetribui tanggap parso 1 surat 445 Hijriah. Intinya ini surat desa. Ini ada berapa dalang ini Pak? Kelihatannya banyak yang ya, tampil ini. Dimulai dari tadi siang itu ruatan. Saking dalang teguh saing sawungu. Kemudian ikin dalang ini pun pentas 3 dalang. Ini dalang lokal. Kami berupaya untuk apa, mengangkat talenta warga masyarakat yang punya potensi pedalangan. Sehingga ada 3 dalang yang punya potensi kita angkat, kita tampilkan di dalam momen acara yang luar biasa. Ya, ini jadi satu ini dalang Robi, putra wayang Pak Arjono, kemudian di dalang Lembut, kemudian nanti terakhir pentas di pungkasan adalah di dalang Diki, lulusan SMK. Ini komentarnya dari anggota DPRD Kabupaten Banyumas Mas Dedi ini dengan adanya kegiatan ini Bang. Gimana ini? Sedikit. Monggo kebudayaan Banyumas kita bareng-bareng keliling supaya kebudayaan itu sangat lestari. Oh ya. Terima kasih Bang Dedi atas penjelasannya.